الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, khatib berpesan kepada khatib dan seluruh sidang Jumaat, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kita mati melainkan sebagai seorang yang beriman. Mimbar pada hari ini ingin mengimbau kembali tabir sirah perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jilul Quran, generasi Al-Quran yang berjuang untuk meninggi dan membentengi agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua tersentuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Peristiwa yang berlangsung di bulan Jamal Awal tahun 8 Hijrah, yakni peristiwa perang Mu'tah. Berlakunya peristiwa perang Mu'tah ini apabila utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Haris bin Umair Al-Azdi yang dibunuh oleh Syurahbil yang merupakan ketua kepada kabilah yang bergabung dengan kerajaan Kristian Rom yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla. Rom ialah kuasa besar dunia yang juga punya penaung kepada agama Kristian. Membunuh utusan Nabi seolah-olah mengisytiharkan perang. Nabi telah mengajar kepada kita bagaimana sikap kita terhadap musuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu kena peradap, kena hadapi. Maka Nabi memberikan tasdiq, memberikan motivasi kepada umat Islam untuk keluar berjihad bagi membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela titik darah Harith bin Umair Al-Azdi yang tumpah ila izzah kemuliaan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi Al-Quran. Bagaimana Nabi membayangkan bahawa perang ini satu perang yang hebat, berbeza dengan perang-perang sebelum daripada ini. Jika kita mengimbau kembali tabir sirah peperangan sebelum ini dengan kafir Mekah, dengan kabilah-kabilah Arab, bahkan dengan Yahudi, dan mulai tahun 8 Hijrah bagaimana kerajaan Islam Madinah bertempur dengan kuasa besar dunia yakni Rom yang dipimpin oleh Heraclius tahun 2 Hijrah, sebagaimana kita pernah dengar dan pernah saya sebut berlakunya peristiwa perang Badar Al-Kubra yang Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, yang menyaksikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. 70 kafir Mekah berjaya dibunuh. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bukhtar bin Hisham, Umar bin Hisham berjaya dibunuh. Manakala tahun 3 Hijrah 7 Syawal, hari Sabtu, berlaku peristiwa di Medan Uhud. Bagaimana 700 orang beriman berhadapan 3,000 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Panglima mereka di sebelah kanan ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid pada tahun 3 Hijrah masih kafir lagi. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Panglima musyrikin di sebelah kiri ialah Ikrimah bin Abu Jahal, di mana peristiwa ini menyaksikan 70 orang sahabat-sahabat Nabi telah gugur sebagai syuhada, termasuk Abdullah bin Haram, Mus'ab bin Umar, Hanzalah bin Abu Amir, Sayyidina Hamzah telah gugur sebagai syuhada, dan Nabi yang kita cintai sepenuh hati mendapat luka yang banyak. Nabi cedera parah, darah daripada kepala Nabi patah, 4 batang gigi Nabi ditembus pipi Nabi, jatuh dalam satu lubang yang digali oleh musuh, oleh Abu Amir Ar-Rahib. Tahun 5 Hijrah berlaku kemuncak pertembungan antara iman dan kufur yang Allah abadikan dalam Al-Quran Suratul Ahzab,
yakni Perang Ahzab, di mana 3,000 orang tentera Islam yang berkubu dalam kota Madinah, parit digali keliling kota Madinah yang berhadapan dengan 10,000 orang tentera Ahzab. Ahzab ialah maksudnya pasukan yang bergabung, pasukan yang bersekutu, iaitu kerajaan musyrikin Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir dan Yahudi Bani Quraizah. Islam diberikan kemenangan. Tahun 7 Hijrah, perang lawan dengan Yahudi, yakni peristiwa perang Khaybar di bulan Muharram tahun 7 Hijrah, di mana Yahudi musuh ketat orang-orang beriman. Kebencian mereka berlanjutan sampai kiamat kepada kita orang-orang beriman. Sebagaimana ayat Quran yang tuan-tuan sentiasa baca, la tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, al yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tahun 8 Hijrah, Allah memberikan kemenangan kepada pejuang Islam, yakni peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Dan tahun 8 Hijrah berlaku perang dengan kabilah Bani Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf, yakni perang Hunain. Tahun 8 Hijrah juga berlangsung perang Taif, di mana tentera Islam menentang Banu Thaqif. Bagaimana tahun 8 Hijrah ini juga berlakunya peristiwa perang Mu'tah ini, Nabi membaikan perang yang sangat hebat. Maka Nabi melantik daripada awal panglima-panglima perang dengan plan A-nya, plan B dan plan C, di mana panglima pertama Nabi lantik ialah Zaid bin Harithah yang juga merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemberani, di mana Zaid bin Harithah merupakan bekas hamba yang dimerdekakan dan dijadikan anak angkat Nabi yang mulia. Termasuk beliau berdakwah di Taif bersama Nabi, dilempar dengan batu-batu oleh Banu Thaqif. Beliau melindungi Nabi sampai berdarah kepala. Itulah Zaid bin Harithah. Zuriatnya juga hebat yang terkenal dalam sejarah Islam, iaitu Usamah bin Zaid, menjadi paling perang di zaman Khulafa Ar-Rashidin dan pernah memimpin perang Balqaq menentang kerajaan Rom dan dimenangi oleh tentera Islam. Baik, Nabi menyebut jika Zaid bin Harithah gugur, kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib merupakan sepupu Nabi yang mulia, adik-beradik dengan Sayyidina Ali, dengan Ummu Hani, dengan Aqil bin Abu Talib. Dan Ja'far dipelihara oleh Al-Abbas. Mana Ja'far? Ialah anak angkat dan anak saudara kepada Al-Abbas. Baik, Ja'far akhir digelar sebagai Ja'far Tayyar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan lagi, jika Ja'far gugur, maka melantik Abdullah bin Abi Rawahah. Siapakah Abdullah bin Abi Rawahah, sidang Jumaat sekalian? Beliau adalah seorang pemberani, panglima Islam yang juga penghibur kepada orang-orang yang beriman. Syair-syairnya yang indah, yang memuji keimanan, bahkan mengajak dan menyeru kepada usaha mempertahankan, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-katanya yang indah. Nabi suka mendengar baik-baik puisi yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Sebagaimana bencinya Nabi kepada syair-syair jahiliyah yang disenandungkan oleh An-Nadhar bin Al-Harith di Mekah, bahkan di Madinah oleh pembesar Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Maka Nabi gemar mendengar syair-syair yang indah yang membakar semangat orang-orang beriman untuk berjuang menegakkan agama Allah, yang dikalun, yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat tentera Islam, jika Abdullah bin Abi Rawahah syahid, kamu pilih salah seorang daripada kamu sebagai panglima kamu, sebagai amir kamu, sebagai ketua kamu. Maka akhirnya keluarlah di bulan Jamil Awal tahun 8 Hijrah seramai 3,000 orang tentera Islam. Ada segelintir riwayat menyebut 4,000 orang tentera Islam. Mereka bergerak dan akhirnya sampai di pertengahan jalan. Unit risikan mendatangkan satu maklumat bahawa tentera musuh berlipat kali ganda, 50 kali ganda, iaitu 200,000 orang tentera Kristian Rom bergabung kabilah-kabilah Arab yang beragama Kristian. Maka di sinilah sahabat-sahabat mula bermusyarat, sebahagian mengatakan kita pulang semula ke Madinah untuk mendengar pandangan Nabi sama ada kita teruskan peperangan atau kita undurkan tentera kita semula ke Madinah. Abdullah bin Abi Rawahah menegaskan bahawa kita berjuang bukan sekadar untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari redha Allah dan syahid
Maka sahabat-sahabat yang teruja dengan pandangan Abdullah bin Abi Rawah, akhirnya mereka bersama-sama bergerak menuju ke arah medan Mu'tah, dan akhirnya berlangsunglah perang yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Sebagaimana yang dirakamkan oleh kitab-kitab sirah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizatnya tuan-tuan ialah peristiwa Mu'tah. Nabi berada di Masjid Nabi, dipaparkan oleh Allah di hadapan Nabi secara langsung apa yang berlangsung di medan Mu'tah. Kalau zaman kita seolah olah live telecast apa yang berlangsung di Mu'tah, Nabi menceritakan satu persatu kepada sahabat-sahabat yang hadir di Masjid Nabi. Nabi gambarkan Zaid bin Harithah yang bertempur dengan hebat, akhirnya mati syahid. Suara Nabi pun tersekat-sekat kerana sayang dan cintanya kepada anak angkat Zaid bin Harithah. Nabi menyukai Islam disambar oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far dengan penuh kehebatan menjulang panggil Allah dengan tangan kanan, ditetap oleh musuh, maka disambar dengan tangan kiri. Diserbu oleh musuh, ditetap tangan kiri, maka dikepit panggil Islam dengan paha beliau, dan kakinya akhirnya direjam oleh musuh, maka tersungkur jatuh Ja'far bin Abu Talib daripada kuda. Seorang sahabat lain meluru memberikan air kepada Ja'far bin Abu Talib untuk diminum, untuk mengurangkan kesakitan dan kejerian Ja'far. Apa jawab Ja'far yang mulia ini, yang saat itu berusia 37 tahun, seorang pemuda syabab? Berkata Ja'far, demi Allah, aku tidak mau berbuka pada hari ini, melainkan aku ingin berbuka puasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran hebatnya jilul Quran, generasi Al-Quran. Perang bukan bulan Ramadan, zaman awal mereka ke medan peperangan dengan berpuasa untuk mendapat redha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mula bergenang air mata apabila melihat apa yang berlaku pada Ja'far bin Abu Talib, dan baginda menggelarkan Ja'far sebagai Ja'far At-Tayyab. Baik, akhirnya panji Islam disambar oleh Abdullah bin Abi Rawah, sempat lagi bersyair. Jiwa seni yang ada, yang digunakan untuk agama Allah, bersyair merasa semangat pejuang-pejuang yang lain, maka mereka merempuh tentera musuh. Juga Abdullah bin Abi Rawah telah syahid. Maka sahabat-sahabat teringat tentang apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya memilih salah seorang daripada mereka sebagai panglima mereka. Islam ialah agama organisasi, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Faruq, la Islam illa bil jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa ada ketaatan. Bagaimana akhirnya mereka melihat seorang insan yang hebat, walaupun tempoh masuk Islam tak sampai setahun lagi, Khalid bin Al-Walid, di zaman kebejatan, zaman jahiliahnya, memimpin pasukan musyrikin hebat, masuk Islam tahun 7 Hijrah dan akhirnya dilantik sebagai panglima yang keempat, seorang strategis pakar peperangan. Keesokan hari disusun tentera, seolah tentera Islam mendapat bantuan baru daripada Madinah. Bahkan sirah menyebut Khalid Al-Walid yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini sebagai Saifullah, pedang Allah, kekal hingga kiamat gelaran mulia Khalid bin Al-Walid Saifullah, yakni pedang Allah. Beliau telah patah 9 bilah batang pedang. Tentera Islam berjuang bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Bagaimana ialah kisah yang hebat berlangsung dalam bulan Jamil Awal, bulan yang kita duduki sekarang ini. Malah sama sahabat sidang Jumaat sekalian, kita bermuasabah tentang tadhiyah pengorbanan generasi Al-Quran, jilul Quran, untuk mereka membentengi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di manakah kita selama ini dengan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita? Adakah kita gunakan untuk berbakti kepada agama Allah, untuk berdakwah, untuk menyeru manusia kepada perkara ma'ruf dan mencegah perkara maksiat dan kemungkaran? Malah sama-sama khatib dan sidang Jumaat, kita bermuasabah, dan sesungguhnya perjuangan ini yang disebut oleh Nabi, dia berterusan sampai kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil kiamat. Nabi bersabda, jihad, perjuangan itu berterusan sehingga hari kiamat. Malah sama-sama kita meletakkan diri kita sebagai pembenteng agama Allah, sebagaimana mercu tanda orang beriman yang Allah firmankan
dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Sadaqallahu al-azim. Surah At-Taubah ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa naf'ani wa ayyakum bima fil ayat wa zikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدب شملهم وفرق جمعهم وشتد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله هو يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي مصر وفي أراكان وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكمل.